Badminton, gimana nih? Ada apa sih Putri? Kamu lagi baca apaan sih? Kok jadi nangis gitu? Aku lagi baca komunitasnya Bang Raffi nih. Aduh, ternyata banyak cepu. Cepu itu apaan Putri? Kok aku gak tahu sih? Cepu itu orang yang suka ngelapor-ngelaporin Jumintan. Habis nonton videoku, terus dilaporin tuh ke Bang Raffi. Terus dipanas-panasin tuh. Ayo Bang, balas Bang. Nih, lihat nih komentarnya pada gini amat sih. Padahal kan aku cuma bercanda. Aku juga sudah dekorin tuh sampai selesai mapnya Bang Raffi. Bagus banget kan? Belum tentu tuh Bang Raffi bisa dekor sebagus itu. Coba Putri bacain komentar-komentarnya. Aku pengen denger deh siapa aja yang cepu. Tujuh pada bilang, balas dendam Bang, biar Kak Putri jadi laki-laki. Aduh, aku disuruh jadi laki-laki nih Jumintan. Terus ada lagi, balas Bang, balas, balas, balas. Waduh, ini semangat banget suruh balas sih. Tuh ada lagi, balas aja Bang, biar tahu reaksinya. Aduh, gimana dong Jumintan. Terus ada lagi nih Jumintan, balas dong Bang, ya kali enggak, kalau bisa ya sambil live streaming. Apa? Sambil live streaming? Aduh. Terus ada lagi, balas auto seimbang. Lo gimana gak seimbang? Kan ini udah seimbang. Aku udah benerin tuh mapnya Bang Raffi. Kalau gak suka ya udah hapus aja. Gampang kan, simple kan. Ngapain juga pada marah-marah. Terus ada lagi, balas Bang biar seimbang. Udah bikinin air terjun lo padahal. Wah ini baik sekali Kang Turu lah, walaupun dia tukang turu tapi dia baik banget nih Jumintan sama aku. Belain aku, makasih ya Kang Turu. Pokoknya di postingan komunitasnya Bang Raffi cuma Kang Turu nih yang ngebelain aku. Bener tuh Kang Turu, aku kan udah bikinin air terjun. Ada dua loh air terjunnya, yang kecil sama yang gede tuh di lantai atas. Tuh kan kurang apa lagi. Kok Bang Raffi disuruh balas dendam sih teman-teman? Jangan gitu dong. A few moments later. Elsa, kita mau kemana Elsa? Mau ke rumahnya Putri? Lama banget deh, nggak main sama si Putri. Wedeh, Putri rumahnya baru lagi. Rumah apaan tuh? Kok rumahnya seperti patu bot sih? Dan itu, lah kok fotonya Putri lagi nangis gitu? Kira-kira kenapa? Aku kan cuma bercanda Elsa sama Bang Raffi, tapi malah dia marah dan juga banyak cepu pula yang manas-manasin Bang Raffi. Kemarin kan aku pinjam tuh PC-nya Bang Raffi, akun PKXD-nya gak di logout. Akhirnya aku mainin aja tuh akunnya Bang Raffi, terus aku jadikan deh karakternya jadi cewek, terus mapnya aku dekor. Tapi kan dekoranku bagus Elsa. Terus banyak cepu yang manas-manasin Bang Raffi suruh balas dendam. OMG, itu yang bikin ku sedih Elsa. Elsa, kamu dengerin gak sih malah mainan HP? Dengeran, ku cuma ngecek aja komunitasnya Bang Raffi. Iya loh, banyak cepu di situ. Terus gimana Putri? Ya udah, apapun tantangannya ya ku harus hadapin. Ku kan harus tanggung jawab. Nah gitu. Itu baru Putri yang pemberani. Putri, nonton infotainment ya. Ada yang seru loh, ada yang seru. Ada yang seru? Ada berita viral maksudnya Elsa? Ya udah, aku setel dulu ya TV-nya. Nah itu dia Putri. Itu berita yang lagi viral Putri. Wah, aku tuh fans banget tuh sama si Bella. Ini pasti berawal dari si Lesti. Ya kok dari si Lesti sih? Bukannya si Lesti itu yang jadi korban KDRT Elsa? Si Bila tuh yang jahat. Gimana sih kamu Elsa? Kamu tuh kalau ngefans sama orang, lihat-lihat dong Elsa. Jangan lihat fisiknya aja, lihat juga kelakuannya Elsa. Pokoknya salah Lesti yang posesif. Ya wajar dong kalau posesif, itu kan istrinya. Yang
gak wajar itu si Bilar. Ngapain juga pakai mukul-mukul? Itu kan juga mencekik Lesti. Itu namanya KDRT dan semoga saja si Bilar dimasukin ke penjara, baru tahu rasa tuh. Dan semoga berita itu tidak benar ya Putri. Berita itu tidak benar. Aku gak percaya si Bilar ngelakuin semua itu. Ya udah deh, aku mau pergi dulu. Loh, kok pergi sih? Berita gak benar gimana? Orang udah ada hasil visum juga gak benar. Aduh, si Elsa emang benar-benar. Kalau udah ngefans sama orang, dia cuma lihat fisiknya aja. Udah Putri, aduh pusing banget deh dari tadi kamu nangis segala.